Taman Tebet. Macet sekali ya tamannya. Ini kita masih di jalan rayanya ya, belum masuk ke tamannya. Banyak tukang-tukangan juga di sini, guys. Lagi apa? Lagi Bang Adi coba. Ramai sekali. Banyak tukang-tukangan. Katanya minum jauh, beli makanan. Lah, Iro nggak mau, dia ntar nggak dingin. Makanya ntar dia suruh yang beli. Jauh. Dalamnya seperti ini, teman-teman. Dalamnya seperti ini, teman-teman. Taman Tebet Eco Park yang baru. Ya, oh, katanya kalau beli minum kita keluar lagi jauh. Iya. Di dalam soalnya nggak boleh. Masih banyak orang datang ya? Masih banyak orang yang datang, pikir udah pulang sepi sore. Dan kayaknya bagus malam, udah malam ntar lah. Malam jembatannya nyala. Di Taman Eco Park Tebet yang lagi viral di status WhatsApp orang lebaran. Iya, katanya kalau malam tuh ya. Iya, bukan dia ngeri ambruk lah. Apa? Pusing. Jauh-jauh, jangan deket-deket makanya. Pusing. Jauh-jauh. Munda. Pusing. Munda. Hai. Malam goyang. Iya, malam. Mana yang nyala goyang? Nyala tapi nyala apanya juga penting. Besinya kali kak, besinya warna-warni. Nyala apa nih ya? Besinya. Besinya kayak lewat cepat. Nembus ke jalan raya ya teman-teman. Kita nembus ke jalan raya teman-teman. Ramai sekali. Happy deh anak-anak kalau diajak ke sini. Pemandangannya juga cukup indah ya. Hati-hati ya guys, ada turunan. Indah sekali.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jalanannya berliku-liku. Guys. Guys. Ini sama Fatir ganteng, guys. Enggak sama dia aja. Ajar aja hidup gua. Ini kan kata-kata. Ini meja. Ya. Mau ngoper ke belakang dia aja nih. Lu lagi nganggepin pas. Apa sih? Di depan ngomong. Pit. Ada dia yang sama. Bah. Oh, enggak sampai-sampai ya. Sayang. Enaknya bawa makanan dan minuman dari luar karena di dalam tamannya tidak ada tukang-tukangan. Tukang-tukangan adanya di luar taman. Banyak yang pada duduk di rumput-rumput hijau. Gelayutan di rumput. Di danau aja tadi ya, kolom ya? Kita istirahat dulu ya teman-teman, kita duduk dulu cari tempat yang bersih. Dengar deh. Suasana di sore hari menjelang maghrib, lampu jembatannya nyala teman-teman.
Dia lagi jalan-jalan, teman-teman. Maaf ya teman-teman, itu nyanyinya nggak nyambung. Aduh, yuk cepet, aku ditinggal. Kayaknya kakak lebih induk aja deh. Udah malam. Apa-apa ini? Awas, awas jatuh kakak. Ating. Wah, sepi. 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 Wah, sepi. Oke. Panom. Kita cari ke permainan ya. Ada tempat musolahnya juga di sini. Iya. Sangat nyaman. Yang mana? Ini. Pintar. Lagi ya, tembak lagi Yanja. Mau? Maem. Makan. Enggak.
Nanti masuk bang. Sini tutupnya jam 19.30 atau habis isya. Barang bawaan Anda jangan sampai ada yang tertinggal. Kita mau pulang dulu ya. Nanti kita sambung lagi jalan-jalannya. Kami ucapkan terima kasih. Wah. Aduh, gerin aja bos. Ya. Ayo Li. Udah gelap, lampunya udah dimatiin. Sayang, sini dulu, sayang. Iya, dia mau pulang ya? Nanti kita jalan-jalan lagi, Anja. Nanti sambung lagi, hasilnya kita mau kemana? Enggak, kita ke ini aja, Anja. Hotel. Bagaimana rasanya? Nasional Indonesia. Di Bali ya kak, jembat buayanya. Gede. Buaya gede mas. Enggak, yang jalanan trampolin. Ini trampolin. Nanti kesini lagi, jangan sore banget, ini udah keburu maghrib. Keluar. Oh, buaya no me, El. Buaya. Itu serosotan buaya kan? Bukan ya? Bukan, buaya kan yang jauh. Nah, ini botol yang bagus dong. Buaya no. Iya buaya no kak, ayo latih dulu, tanggung latih sini. Wah, gimana gue? Ada mulut buaya.
aja doang. Itu patir. Enggak, adek. Awas, sayang. Hati-hati, sayang. Langsung aja, Rafa. Lewatin jembatan lagi kita muter. Oh, soalnya jembatan nggak ada jalan.
Kenapa sih pada lapar? Ibu Desi, Ibu Desi dicari. Coba kalau bilang tempat gitu-gitu kamu harus ingat. Iya, harus ngomong. Namanya siapa? Hati-hati, tuntun ke adanya, Kak.